Kita kembali ke Thai Resto sebelum pulang ke Indonesia. Gara-gara kaki kesleo. Aduh. Tapi baik-baik ya Pak ya. Thank you. Hari ini tamu spesial ada Ibrahim. Makan sate ayam. Ibrahim. Ya. Ayo selamat makan. Postrenya itu apa ya? Astor kali ya? Sama mango cream. Astor apa kayu? Akhirnya es krim datang. Itu apa? Oh, yang dibungkus. Cakep banget. Nah. Di toko Chanel bunga anggrek. Meja. Jangan dong. Cuma main-main doang Ibra di toko Chanel, enggak lihat-lihat. Ibunya juga enggak lihat-lihat soalnya harganya lumayan. Lumayan daripada lumayan. Mau tahu harganya? Iya. Yeah. Nih, harga sendal doang. Harga sendalnya 790 euro. Buat beli yang merek aku pakai dapat satu karung. Tuh. Ini juga harganya juga paling sama ya, mahal-mahal. Ini ada yang ributin stroller mulu nih. Itu tamu aku di sana lagi mau beli. Aku sama Ibra di sini. Hai Ibra. Numpang ngangetin badan di sana. Ini kita lihat harganya deh sedikit. Harga yang ini aja ya. Ada dipasang nggak ya harganya? Oh, harganya rahasia cuy. Maaf pemirsa, harganya rahasia. Harus ditanya dulu. Males. Nanya doang kagak beli. Hati-hati jangan-jangan sayang, takut ambruk. Turun nak. Takut ambruk itunya. Apanya ya? Lucu banget sih koleksi musim panas. Sama Carville juga ada yang beginian. Carville jadul banget ya. Styleku gini-gini aja. Gak perlu ganti-ganti juga kan. Ini yang datang orang Cina-Cinaan. Orang Asia sih kebanyakan yang jadi apa, yang berkunjung ke Chanel tuh kebanyakan orang-orang Asia, orang-orang Cina, Korea, Jepang gitu. Nah, dengan adanya virus corona nih, sebenarnya menurun banget orang apa yang beli produk-produk branded di sini. Ini kelihatan banget. Jadi waktu di apa Jalan Paseo de Gracia, itu jalan yang di luar itu kelihatan banget sekarang lebih sepi. Kalau waktu itu kan selalu ramai sama turis-turis Asia ya, turis-turis Cina kebanyakan. Sekarang sepi banget. Ibra ngapain nak? Ibranya main gangsing. Coba diputar gangsingnya. Gangsing dari mana Ibra? Warna orange. Warna orange. Itu kamu tenggelam sama jaket nak? Hah? Ibranya tenggelam sama jaket. jangan gitu dong. Nanti rusak gangsingnya. Bunganya. Tuh ibu pingpingnya di sana. Mana dia? Ciluk. Ciluk. Ibu enggak mau nunduk-nunduk Hati-hati ya kejedot. Hati-hati dong. Aku menikmati sofa yang empuk ini deh. Ciluk mana dia? Bangun dong, kotor sayang. Bangun, kotor, bangun.
Bangun. Nyari apa sih? Strollernya di hotel tante. Nanti kalau ke hotel ya. Jadi kemarin itu aku nganter tamu namanya Bu Pinting sama Pak Johannes kan. Dua hari aku nganter, Ibra gak ikut. Ibra dijagain sama Encing Dati. Hari ini ikut karena memang agendanya cuman ke toko Chanel sama mau ke Hermes. Jadi Ibra boleh ikut hari ini. Dan ada kendala lain. Hati-hati ya. Kakinya Pak Johannes kesleo. Jadi kita gak bisa jalan-jalan banyak. Jadilah hari ini jalan-jalan santai doang gitu. Ya gak Ibu? Hmm? Kenapa gak ditinggal strollernya? Ngeributin stroller mulu deh.